Sinta. Apa, Aki? Ayo keluar bareng kalian. Gak mau. Enggak, ini Aki. Gak mau. Janji gak akan digodain lagi sama Ki Indra. Gak janji, udah ya. Gak mau, takut. Oke, Maja, ayo pasti ada. Dijamin. Gak mau. Ini Aki, coba ya, Nenek Lana coba ya. Alah. Iya. Sinta keluar yuk. Masih ada tengah tikusnya. Gak ada siapa-siapa kok. Aki-aki semua juga udah gak ada. Iya, ayo keluar. Ini udah bikinin kue kesukaan kalian. Ayo. Kue apa? Kundungan begitu, aku tahu. Aki Indra itu cuma bercanda, ya. Saya duduk sini. Duduk, ayo. Kita sini. Alat sono. Tahu nggak? Apa? Yang punya fobia itu bukan hanya manusia loh. Oh. Apa aja? Alan juga punya. Manusia. Ini cucunya loh. Nah, cucu boleh dihina-hina. Maksudnya, binatang juga punya fobia. Masa ya? Nggak percaya? Ya. Nggak percaya? Nih, lihat. Maaf, bapak. Ambil bawah dulu tulang aja, ragu-ragu tuh. Yang stres banget. Mungkin karena balonnya ada gambarnya kali. Nggak suka ini. Tapi yang kasihan anjingnya. Fobia itu. Fobia itu kan penyakit, ya, gangguan. Jadi memang bisa berbahaya. Kalau misalnya, kalau mungkin disembuhkan, ya sembuhkan. Benar, benar. Iya. Tapi kan kalian ini, tepat tadi fobia kucing, cicak, itu masih ringan. Ecek-ecek. Masih tidak terlalu berbahaya. Ya. Tapi kalau misalnya memang yang ringan itu mengganggu, ya coba ke psikiater ngobrol bagaimana caranya menghilangkan ketakutan ya. Itu iya, cobain aja, cobain boleh. Benar, boleh. Laki sih lebih ke protektif gitu, Neng, ya. Lah terus tapi itu kalau ada yang penyakit. Iya, Laki. Tangan gua bersih-bersih nih. Nah, itu biar maksudnya biar aneh. Magnet. Iya. Aduh, itu pokoknya ya. Aki juga kan fobia tagihan, harus diobati tuh. Gak boleh takut lagi, gak boleh pingsan lagi kalau terima tagihan. Iya, ya. Aki mau akan sembuh lah. Bener ya, gak pingsan lagi. Ya, mau usaha. Nah, kan? Siapa lagi tuh? Bentar ya, Nini Papa dulu ya. Rumah kita ini banyak banget tamu ya, Mes. Ya, rame. Karena dulunya kita anak malam. Iya, oke, ya. Oh, besar banget. Siapa, Lena? Besar banget ya. Apa tuh? Banget sih. Siapa tuh? Buat siapa? Kadonya banget. Ada ini yang ngirim. Buat siapa? Ona katanya. Jangan-jangan dari Sahrin. Waduh. Yang sesuatu banget. Wah, jangan-jangan pasti buka sesuatu. Kira-kira apa kalau begini tinggi dispenser? Bukan. Gak mungkin. Tinggi kotak remote. Bukan, saya tahu. Tinggi kotak lampu merah, jangan-jangan. Ya, kamu. Ini pasti buka 10 pintu ini. Aduh, wow, dari siapa ya? Tahu. Ini jadi GR, ada yang ngasih hadiah. Ada. Ini pasti hadiah ya, Ki ya. Nggak mungkin tagihan ya. Mana ada segede gini tagihan. Ya, dikadoin, dipitain ya pasti kado dong. Hati-hati tagihan lagi. Buka. Ya? Buka. Aduh, Neni, buka. Aku bukan Neni. Waduh. Kirim debit kolektor, gue pengsan lagi dong kalau pakai etol.